warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi di channel kami Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano, apa ini Mang Ano? Pasien apa lagi ini? Perbaikan keranjang bayi ya, dari keranjang bayi dari rotannya. Rotan yang protol itu. Protol nih. Waduh, jadinya. Ya. Kemungkinan ada yang hilang, ada yang ya hilang. Lepas. Lepas entah kemana ini. Malum ini perbaikan sih. Udah ada gambaran ini Mang Ano? Iya, paling pakai bambu. Pakai bambu. Itu tali-talinya sudah pada putus. Oh, ini. Berikut ini semuanya. Ya, ini diperkuat lagi. Oke lah, kalau begitu kita simak cara perbaikan ayunan orok Mang Ano ya. Ya, keranjang bayi keranjang ya. Keranjang bayi dari rotan. Dan nanti seperti apa kita simak video cara perbaikannya oleh Mang Ano langsung. Mancal atau lepas atas bawah. Bentuknya
sudah dicek ya. Semuanya dukung channel Asep Darmawan ya. Oke. Mano, ini udah sampai mana pengerjaan? Ya udah selesai sih. Mau tinggal finish ya? Iya. Ada deh. Tinggal daerah kaki ya. Iya. Oke, pasangin. Oke. Coba berdiri emang iapnya. Ini udah ini. Udah. Tinggal ke bagian bawah ya. Iya, tinggal dirapikan. Tinggal dirapikan. Ya, demikian pembuat perbaikan ayunan bayi iya. Dari rotan menggunakan tali apa itu? Tali palet. Tali palet ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.